Dalam rekaman CCTV yang terpasang di Jalan Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, aksi pencurian kambing terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan 1 sepeda motor. Setelah dipastikan aman, salah satu pelaku yang membonceng langsung mengambil 1 ekor kambing yang sedang mencari makan. Tidak kurang dari 1 menit, kedua pelaku langsung kabur dengan membawa hewan hasil curian tersebut. Aksi pencurian kambing diketahui bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Bahkan sudah lebih dari 20 ekor kambing yang berhasil dicuri dengan pelaku dan jenis motor yang sama dalam rekaman CCTV. Menurut Ketua RT, peristiwa itu terjadi saat puluhan ekor kambing sedang mencari makan. Kondisi lingkungan sepi diduga dimanfaatkan para pelaku untuk beraksi. Kurang lebih sekitar 30 menit setelah dilepas, ya itu langsung aja kambing main sekitar sini, ada motor masuk, langsung ditangkap sama dia. Kalau dari CCTV itu pelaku ada berapa orang? Ada Pak? 2 orang. 2 orang ya? Menggunakan iya. Motor sport ya Pak ya? Motor sport, warna merah. Berarti datang langsung muter, langsung ngambil kambing? Langsung, ya? Cepat itu, pekerjaannya cepat banget ya. Orang ada kambing kayak kita menggiring kambing itu dia. Giring kambing, kira mau ngambil motor, nggak ada motor berhenti di situ. Itu ada berapa orang Bu yang di motor itu ada berapa motor dan berapa orang? Yang di motor mak, 1 motor 2 orang. Oh cuma 1 motor aja gitu, iya, ya? Cuma 2 orang. Motor 2 orang. Berarti dia langsung ngambil gitu aja Bu, ngambil kambing? Iya, langsung ngambil kambing. Langsung ditaikin ke atas, atas motor ya? Kambingnya sebelah sini, jadi motor dari sini belok kemari, langsung dibopong kambing. Pencurian hewan kambing sudah sangat meresahkan. Warga pun berharap agar petugas kepolisian segera mengamankan pelaku. Sementara kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi.